Assalamualaikum. Hari ni kita nak buangkan daun-daun pokok mulberry ni. Ini tips untuk lebatkan buah mulberry. Sediakan gunting. Tak kisahlah apa-apa gunting. Okey. Lepas tu kita guntingkan daun-daun dia ni. Togelkan dia sampai tinggal batang sahaja. Yang ni dah kali kedua saya buangkan daun-daun dia ni. Sebelum ni tak ada buah langsung, ada sebiji dua je. Bila dah buangkan daun, tumbuh buah dia banyak, keluar buah dia macam ni. Jadi kita buangkan daun dia lagi sekali, nak bagi buah dia banyak lagi dan buah yang ni membesar dengan elok. Siapa yang ada pokok mulberry tu bolehlah try. Daun tu, pucuk dia sebenarnya boleh juga buat sayur. Baru-baru ni ambil juga dah pucuk dia. Celur-celur, makan dengan sambal belacan, buat ulam, sedap. Ni harap-harap buah yang ni membesar elok. Nanti bila dah boleh tuai, saya akan up video terbarunya. Okey, dah tinggal ranting macam ni. Okey, daun pun semua dah hilang. Tinggal buah je, putik-putik dia je ni. Okey, lepas ni dia dah masak, kita boleh tuai. Okey, sekian dulu untuk video kali ni. Terima kasih yang like, komen dan subscribe tu. Bye.